Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadap duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Miduli yang maha mulia, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail yang merupakan yang dipetua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Perlis. Ampun Tuanku Petik Mulisan hadir menjunjung segitiga kasih atas kemandu Tuanku berangkat menyempurnakan program Hijrah Minda bilangan ke-9 bagi tahun 2021. Ampun Tuanku mengukurkan Tuanku untuk berteruskan dengan tujuan berikutnya. Ampun Tuanku yang bahagia, Tuan Haji Muhammad Nazim Muhammad Nur, Ketua Pegawai Eksekutif MAIPS. Bahagia Dr. Haji Azman bin Hassan, Pengarah Jabatan Hak Ewa Agama Islam Perlis, Pengerusi Masjid Ghufran, Tuan-tuan warga Jatuh Kucang Masjid, Tuan-tuan hadirin sekalian. Kita teruskan dengan sesi berikutnya bagi program Hijrah Minda pada kali ini dengan simbolik penyerahan sumbangan agihan zakat kepada 25 orang asnaf bagi karya Masjid Batu Dua. Untuk itu pihak majlis menjemput dan mempersilakan yang bahagia Tuan Haji Umat Nazim Umat Nur bagi mengadap dan berlimpah kurnia dari Tuanku bagi penjemputan tersebut. Ditah mengadap Ustaz Yusuf selaku imam dan juga Amel bagi karya Batu Dua untuk menerima dan juga kurniaan, simbolik kurniaan sumbangan kepada asnaf yang terlibat yang akan menerima sumbangan insya RM400 bagi karya Batu Dua. Tuan hadirin sekalian, sebanyak 25 asnaf telah terpilih bagi menerima sumbangan ini dan jumlah keseluruhan adalah RM10,000. Junjung kasih Tuanku atas penghargaan Tuanku bagi simbolik kurniaan tersebut. Kita akan teruskan dengan acara berikutnya iaitu khutbah Jumaat. Junjung kasih Tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً بين يدي ساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian Marilah kita semua sama-sama mempertingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Dengan kita bersungguh-sungguh melaksanakan segala titah perintahnya dan kita berusaha sedaya upaya untuk kita meninggalkan segala larangan dan juga tegahannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah, kita akan menjadi insan yang saleh
serta memperolehi kebaikan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Khutbah kita pada hari ini ialah tanggungjawab menyeru orang lain kepada solat. Sidang Jumaat yang dimuliakan, sebagai seorang Muslim, kita tidak hanya melakukan suruhan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga diperintahkan untuk kita menyeru kaum Muslimin untuk sama-sama melakukannya. Hal ini adalah kerana menyeru sesama Muslim untuk melakukan kebaikan itu merupakan sebaik-baik perbuatan dan juga sebaik-baik perkataan yang dilakukan oleh seorang Muslim. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yang bermaksud, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam, yakni berserah bulat-bulat kepada Allah. Antara seruan yang utama yang perlu disampaikan dan juga disebarkan kepada sesama Muslimin ialah seruan menunaikan solat. Hal ini kerana solat ialah salah satu syiar dan juga ibadah agung yang perlu dijunjung oleh setiap Muslim. Pentingnya solat itu sehingga ia telah diumpamakan sebagai tiang dalam agama. Di dalam sebuah hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Ra'sul amri al-Islamu wa 'amuduhu as-salah." Wazir watu sanamihil jihad. Yang bermaksud, perkara utama ialah Islam, tiangnya ialah solat dan kemuncaknya ialah jihad. Hadis hasan sahih seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memerintahkan para ibu bapa untuk menyuruh anak-anak mereka menunaikan solat. Pada usia seawal 7 tahun lagi, ibu bapa diminta untuk mengarahkan anak-anak mereka menunaikan solat dan dibenarkan untuk memukul anak tersebut sekiranya mereka enggan solat ketika mana mereka berusia 10 tahun. Apa yang dapat kita fahami daripada suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Jelas kepada kita bahawa kewajipan menyeru manusia untuk bersolat merupakan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh semua Muslim. Apabila seorang Muslim itu mampu untuk mendirikan solat, ini bermakna ia telah berusaha untuk membendung dirinya daripada terjebak ke dalam perkara yang keji dan juga mungkar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, bermaksud, bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran dan dirikalah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah diri daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan juga kesannya. Dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Selain itu, antara wasiat dan kata-kata terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya baginda juga masih lagi berkaitan tentang suruhan untuk menunaikan salat. Ia adalah seperti mana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, "As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum." Baginda Nabi diriwayatkan menyatakan, "Jagalah solat, jagalah solat dan hamba-hamba kamu." Hadis sahih seperti mana riwayat Imam Ahmad. Hal ini menunjukkan kepada kita
betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan penekanan yang berat berkenaan suruhan untuk menunaikan salat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita sebagai seorang Muslim perlu bertanggungjawab untuk menyeru sesama Muslim supaya melakukan kebaikan, khususnya untuk menunaikan salat? Antara sebabnya ialah, yang pertama, Allah Azza wa Jalla telah menyebut di dalam Al-Quran bahawa golongan yang melakukan kerja menyeru manusia kepada perkara ma'ruf dan mencegah manusia daripada melakukan perkara mungkar ialah sebagai golongan yang berjaya di akhirat. Ianya adalah seperti yang telah dinyatakan melalui firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waltakun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu kaum ataupun satu puak yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Salat merupakan perkara ma'ruf yang terbesar. Meninggalkan salat adalah mungkar yang terbesar. Yang kedua, menyeru manusia untuk mengerjakan salat ialah merupakan perintah yang khusus. Seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Bermaksud, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan salat, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla telah berfirman yang berbunyi, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَا غَيَّا. Yang bermaksud, kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan salat serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Surah Maryam ayat ke-59. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu sebagai seorang Muslim, marilah kita semua bersama-sama menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk menyeru dan mengajak saudara-saudara kita sesama Muslim untuk membesar dan mengagungkan salah satu daripada syiar agama ini, iaitu solat. Mulakanlah dengan mengajak isteri dan anak-anak di bawah tanggungjawab kita, dan kemudian dikembangkan kepada mereka yang berdekatan kita dan juga kepada kaum muslimin sepenuhnya. Semoga kita semua mendapat rahmat dan keridaan daripada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها إخوة المسلمون اتقوا الله. قال الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla telah menceritakan kepada kita bagaimana baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam telah berdoa kepada Allah supaya beliau dijadikan orang yang sentiasa mendirikan salat dan juga zuriat keturunan baginda. Firman-Nya yang berbunyi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan salat, dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhanku,
perkenankanlah doa permohonanku. Surah Ibrahim ayat yang ke-40. Oleh yang demikian, marilah kita bersama-sama mencontohi perbuatan baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tersebut dengan kita memanjatkan doa kita dengan penuh keikhlasan kepada Allah, agar kita dan juga keturunan kita menjadi orang Muslim yang sentiasa menjaga solat dan mengerjakannya dengan sebaik mungkin seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas baginda nabi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ini bermaksud barang siapa yang berselawat ke atas aku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan merahmatinya, dan Allah akan memberikan ganjaran pahala kepadanya sebanyak 10 kali, dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. يا الله, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayai minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhi al hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan juga kepada para pemimpin kami, terutamanya kepada Raja Pemerintah Negeri Perlis, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan juga kepada Raja Muda Perlis, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kepada kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan beramal dengan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, maka terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepada-Mu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu, Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami, Engkau peliharalah kami daripada penyakit lemah, malas, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahmanu ya Wadud, Engkau perbaikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh urusan mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi tauladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, mantap, bermentaliti kelas pertama dalam tindakan, hidup bersih, bersatu padu dan dilimpahi barakah serta rahmat dari sisimu. Engkau jauhkanlah kami daripada balak dan juga kerosakan. Engkau jauhkan kami daripada penyakit wabak yang berpanjangan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat nanti. Allah merzuqna izza wa syarafa wa ja'alna min ibadika salihin mahbubin 'indaka 'indan nasi jami'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Stu. Allahu Akbar. Subhanallah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.